Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kami kalau lihat yang baik-baik, maka kita berupaya untuk mengadopsi ya. Kemarin kita sudah berkunjung ke peternak rentok jumbo. Jadi beliau awalnya cuma beberapa ekor aja, dan sekarang sudah punya ratusan ekor. Nah, saya langsung beli kemarin tuh entognya 5 ekor, 4 ekor ya, cuman dapat bonus 1 ekor yang rambon. Dan sekarang sudah ada telur 10 ya, cepet banget nih. Ya, memang kami juga sangat terinspirasi oleh teman di kampung ya. Kemarin kita kunjungin dan saya sangat tertarik ya. Sejak dulu kita juga memang budidaya mentok nih. Ini telurnya ya. Ini telurnya. Nah, telurnya sahabat. Nah, telurnya banyak. Ini sudah ada 10 telurnya nih di sini. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Di sini ada 10 telurnya nih. Kita buka. Nah, 10 apa 11? 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10 yang terlihat di sini, ada 10 ya. Ini kita harus jaga supaya terlindungi karena di sini banyak anjing ya. Kita di kampung memang berkeliaran anjing ya. Jadi sering mencuri telur-telur itu. Bahaya sekali ya anjing ini. Nah, sahabat semua, jadi mentok jumbo ini kalau yang ras asli jumbo dari Blitar itu harganya mahal. Sepasang itu bisa 1,5 juta. Jadi satu paket itu bisa 1.900.000, hampir 2 juta itu satu paket itu, satu jantan, dua betina. Kemarin saya alhamdulillah ini dapat harga miring ya, harga teman ya. Harga teman, kita dikasih bibit yang juga ini sudah bertelur. Mudah-mudahan saya dapat yang nanti dapat keturunannya yang bagus-bagus. Nah, jadi teman saya itu cerita mentok ini sekarang sudah menjadi peternakan yang menjanjikan. Kalau dulu kan hanya sekedar sampingan, atau disebut sampingan juga enggak ya, mungkin hanya sekedar ya, ikut-ikutan aja. Nah, sekarang ini udah secara khusus dibudidayakan, dikembangbiakan. Kemudian entok yang lokal juga tidak kalah potensinya loh. Jadi teman saya pun memberikan bocoran kemarin ya. Jadi mentok itu kalau dia dirawat dengan pakan yang bagus ya, kita akan dapat selisih harga yang juga keren. Beliau memberikan ilustrasi untuk dapatkan 1 kg mentok itu di usia 1 bulan lebih seminggu itu sudah 1 kg. Jadi kalau kita jual kiloan itu harganya sekarang Rp37.000. Rp37.000. Menghabiskan pakan ya, kalau dihitung rata-rata per ekor itu Rp25.000. Jadi kita masih dapat selisih sekitar Rp12.000 per ekor. Makanya cukup menarik. Nah, itu untuk lokal ya, mentok lokal. Sedangkan untuk mentok jumbo lain lagi. Dia itu akan mendapatkan bobot 1 kg-nya itu kurang dari 1 bulan. Ya. Jadi dia mirip ayam petelur. 1 kg-nya itu bisa dapatkan di usia 20 hari. Ini sudah 1 kg. Ini mentok jumbo luar biasa. Makanya saya tertarik untuk mengembangkan mentok jumbo. Kemudian yang kedua, soal mentok jumbo ini saya tertarik karena dia bisa dikawinkan dengan mentok lokal punya saya.
ketika mentok lokal ini dikawinkan dengan pejantan jumbo, maka dia akan melahirkan anakan yang jumbo. Tentunya dengan pertumbuhan yang lebih cepat dari mentok lokal. Nah, ini keuntungannya. Kemudian yang kedua, mentok ini bisa bertelur sampai 30. Awalnya saya juga tidak menyangka ya. Karena dulu saya kira mentok jumbo, mentok biasa ini cuma paling banyaklah 20 gitu. Tapi kemarin saya hitung sendiri ya ada 30 itu saat per ininya per sekali masa bertelur itu 30, luar biasa. Nah, ini. Maka kata teman saya itu pantas aja kalau nanti kita secara intensif beternak mentok. Dari satu ekor saja satu tahun itu sudah bisa lebih dari 100 anaknya itu. Ya, nanti saya akan kasih lihat tanda di tetangga saya juga ada ya. Awalnya 2 ekor dan sekarang menjadi puluhan ya. Kemarin waktu mau puasa banyak yang disembelih, tetap masih banyak juga tuh. Nah, gitu. Jadi potensinya masih banyak. Nah, soal keuntungan kalau dari 100 indukan ya dapatlah 5 juta bersih itu per bulan. 5 juta bersih per bulan. Ya, saya nanti akan jual day of duck ya. DOD saya berencana untuk mengembangkan mentok ini, jual DOD-nya. Jadi saya menyiapkan uang sekitar 20 juta, yang 10 juta saya mau belikan betinanya mentok lokal 50 ekor, dan untuk 10 jutanya saya mau berikan pakan terbaik untuk masa waktu 3 bulan ya. 10 juta itu 3 bulan nih, insyaallah cukup. Sementara kita menunggu 3 bulan itu pastilah, karena kita belinya mentok betina yang sudah mau bertelur ya, 1 bulan juga masih kayaknya sudah ada bertelur. Seperti ini belum ada 3 minggu di saya ini. Ini sudah 3 minggu juga enggak ya. 2 mingguan lebih lah ini. Sudah ada yang bertelur. 10 lagi telurnya. Luar biasa ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan anggap sepele mentok. Dapatkan 5 juta per bulan dari mentok itu bisa per bulan. Walaupun lahan sempit. Oke. Okay. Salam peternakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.